warahmatullahi wabarakatuh. Aku kaget. Kebanyakan tanam-tanam kemarin. Jumpa lagi di video saya di channel Rendra Adi. Jadi kali ini sore guys, kita bertanam lagi. Saya akan nanam bunga bougainville lagi ya. Karena masih ada. Ih, sakit banget. Nah, kemarin saya nanam putih. Terus sekarang nanam yang warna pink itu. Tapi itu daun-daun singkongnya harus saya pindahin dulu. Saya bersihin dulu ya. Itu sebelahnya ada daun singkong. Nah, itu tadi dibeliin yang coklat itu buat nanam sayur, saya minta ke bos. Terus yang biru itu buat bikin pupuk sendiri dari sisa-sisa sayuran guys. Saya tampung di kaleng kayak gitu, jadi nanti setengah tahun gitu bisa dipakai ya. Kasih air dulu ya. Biar dalamnya basah. Sudah selesai nanamnya guys. Kenapa saya suka banget sama bunga bougainville itu ya, dia itu nggak kenal musim, bunganya terus berbunga meskipun di musim apapun dia terus berbunga ya, dan meskipun tidak ada daunnya itu juga terus berbunga. Sukanya itu tuh, di sana ada merah, pink ya, sini ada putih. Nah, nanti kalau gede nanti dibelengkungin ke sana. Rencananya, tapi nggak tahu nanti jadinya seperti apa ya.
Insya Allah bisa ya. Oke, sudah selesai ini guys. Tidak saya siram karena dalamnya tadi sudah disiram. Nanti bos juga siram-siram bunga. Nanti pasti kesiram. Jadi saya ini sudah sore jam 5 memasak dan mandiin pasien. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kemarin saya yang nanam srikaya. Tadi sudah saya nanam pisang. Pisang kepok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.